Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berjumpa di ZK Channel. Tajuk kita pada hari ini adalah pentadbiran ujian. Kepada yang baru di channel ini, saya akan memuat naik video pendidikan sains sukan tingkatan 5 ini pada setiap hari Ahad. Pentadbiran ujian. Salah satu ciri ujian lapangan yang baik ialah keupayaan untuk mentadbir ramai bilangan pelaku dan mengambil masa singkat. Sekiranya sesi pengujian mengambil masa yang lama, keupayaan pelaku akan dipengaruhi oleh kelesuan dan kebosanan. Kelemahan pentadbiran ujian ini dapat diatasi dengan perancangan yang sistematik dan prosedur ujian yang teratur. Perancangan. Satu sesi ujian perlu dirancang dengan sistematik sebelum ditadbir. Berikut ialah langkah-langkah yang harus dipertimbangkan dalam persediaan sesi ujian. 1. Memilih ujian. Komponen kecergasan fizikal boleh diuji dengan beberapa ujian yang berbeza. Contoh, daya tahan otot boleh diuji sama ada dengan ujian tekan tubi atau ringkuk tubi sepada 1 minit. Penguji boleh merancang untuk memilih ujian yang sesuai dengan mengambil kira bilangan pelaku terlibat serta peruntukan tempoh masa, peralatan yang sedia ada, ruang untuk mentadbir ujian serta bilangan pembantu penguji yang diperlukan. Kebiasaannya, satu sesi pengujian akan melibatkan beberapa ujian, bateri ujian, yang menggabungkan beberapa komponen kecergasan. Berdasarkan kesihatan dan juga lakuan motor, ujian-ujian tersebut boleh dijalankan secara serentak mengikut stesen. Satu bateri ujian kecergasan juga boleh dirancang dan dilaksanakan untuk keperluan sukan spesifik. Contoh, satu pasukan bola tampar boleh diuji dari segi kuasa kaki melalui ujian lompat tinggi menegak, ketangkasan, ujian larian T, daya tahan otot tangan, tekan tubi 1 minit, dan daya tahan kardiovaskular, ujian BRIEB. 2. Turutan ujian. Bateri ujian yang teratur dan mudah diurus adalah dilaksanakan dalam bentuk litar. Turutan bateri ujian tersebut perlu dipastikan agar tidak menguji penggunaan otot atau anggota badan yang sama. Contoh. Sebagai contoh, komponen fleksibiliti melalui ujian jangkauan melunjuk melibatkan regangan otot hamstring dan sendi pinggul disusuli dengan ujian kekuatan fleksor tangan menggunakan alatan dinamometer genggaman tangan. Ujian yang memerlukan penggunaan tenaga yang banyak seperti ujian BRIEB harus disusun pada akhir sesi pengujian. 3. Peralatan ujian. Ujian lapangan tidak memerlukan banyak alatan atau ramai penguji. Alatan sesuatu ujian lapangan perlu dalam keadaan baik dan dapat memberi ukuran yang tepat. Sesuatu alatan ujian perlu ditentu ukur, calibrate, sebelum digunakan. 4. Penguji. Sesuatu ujian yang baik bergantung kepada kemahiran penguji. Pentadbiran sesuatu ujian perlu mengambil kira tentang bilangan orang penguji serta pembantu penguji. Penguji yang faham dengan prosedur dan biasa mentadbir ujian akan melancarkan pentadbiran ujian. Prosedur dan pemarkahan sesuatu ujian harus konsisten. Penguji yang tidak cekap dalam memberi arahan dan pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian tersebut. 5. Borang skor ujian. Borang skor ujian untuk setiap pelaku harus disediakan sebelum sesi ujian. Ruang pengisian maklumat peribadi seperti nama, umur dan jantina dicatat terlebih dahulu sebelum ruang untuk catatan skor ujian. Ruang untuk catatan skor setiap ujian harus mengikut prosedur ujian masing-masing. Sekian untuk kelas hari ini. Jangan lupa kelas akan datang pada setiap hari Ahad. Tajuk pada minggu hadapan adalah prosedur ujian. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini dengan rakan-rakan anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.